bergabung di channel Papua Pride. Kebanggaan Papua. Di sini bersama saya Daud Swain dan saya Teddy Wapu. Ini kita mau bahas tentang apa nih? Ah, tapi tentang apa ya? Ah, kita cek dulu dia punya video berikutnya. Oh iya. Kita dapat video pendek. Video ini memperlihatkan hal yang sangat ya mau dibilang. Oke, sudah. Kalau bicara sekarang langsung kita putar video ya. Kasih dong lihat sudah. Dan buat jam sekali tunggu-tunggu dari kamu lihat dulu barang kamu sendiri kamu komentar sih. Nah, ini bisa dilihat sendiri ini di mana. Ini ada sekumpulan anak-anak muda. Ya, orang tua. Ya, memang sudah orang tua sih. Iya. Saya kan sudah ketemu bapak tua juga toh. Tapi ini yang paling lucu ini yang jadi ada beberapa akun yang bikin meme. Meme ya. Dengan foto-foto ini. Viral ya, viral. Kita lihat sama-sama. Yang bikin meme ya. Yang viral. Itu lihat itu ada rambu-rambu lalu lintas. S itu berarti rambu dilarang. Dilarang itu apa? Perintah untuk itu namanya rambu perintah. Jadi diperintahkan untuk tidak stop di situ. Tidak stop di situ tapi. Nah, tapi ini ada orang pacaran di situ. Pacaran di situ. Salah buta huruf. Jadi yang harus diketahui bersama juga bahwa. Oke. Lihat. Sudah jelas di situ. Ah, itu terusan. Stop. Dilarang stop sampai rambu berikutnya. Sampai rambu berikutnya. Ini lucu sekali. Jadi orang pacaran pas di bawah rambu lalu lintas ya tulisan stop. Cuma ada di Jayapura, bro. Tidak ada tempat lain. Ah, kasihan yang bicara begini. Tapi ini mau di tempat lain juga ada, tapi cerangkai macam di Jayapura. Oke, jadi ini mungkin namanya cinta. Kalau bicara-bicara orang pacaran banyak di bawah sini mungkin. Ada yang orang bilang apa cinta tuh dia mengalahkan segala sesuatu, bahkan rambu-rambu larangan pun. Rambu-rambu larangan pun dikasih lewat. Mereka langgar karena demi cinta, bukan demi cinta saya akan lakukan apapun. Cinta itu buta, kawan. Cinta itu buta. Cinta itu. Tapi cara cinta itu bisa buat orang bodoh. Kalau beberapa meme yang nong bikin, cinta itu buta sampai cinta itu buta terus sama dengan buta huruf. Buta huruf. Kita bikin sampai otak mati dan buta huruf gitu atau mungkin maksudnya kayak gitu. Jadi kita punya. Jadi ini panjang jalan ini tuh ini full ya, tiap sore tuh manusia tuh full. Tapi begini. Sepertinya memang mereka ini tuh belum punya SIM. SIM surat izin untuk ini bawa motor. Iya, kan ada berapa jenis SIM, ada SIM A. Saya kira surat ada izin SIM B dan SIM C. Saya kira surat izin mabuk gitu. Menikam. Menikam itu menikam orang. Iya, menikam lawan jenis, bukan menikam orang, mungkin menikam-nikam kan. Oh, ada lagi. Iya, betul ya, betul. Belum SIM ya. Jadi menurut Teddy dong belum punya SIM. Belum SIM. Belum punya SIM. Kalau mungkin kalau SIM ada berarti SIM T. SIM T itu apa? SIM tembak. Sama aja SIM tembak kan tadi. Jadi SIM tembak. Tuh. Buat orang-orang di rumah itu ada berapa jenis rambu. Yang pertama itu ada rambu apa? Rambu pemberitahuan atau peringatan. Yang kedua itu ada seperti gambar ini. Itu namanya rambu peringatan. Kemudian yang kedua adalah rambu petunjuk, kan seperti petunjuk. Oh ini jalan ke Kerop, oh ini jalan ke wali kota. Kalau ini jalan, ke hatimu. Hatimu ya. Ini lagi toh. Iya, itu ya. Melanggar lalu lintas. Tapi bukan dari itu saja. Dari ring road itu panjang dari ring road sampai putar di Pantai Hamadi. Pantai Hamadi kan biasa lah. Itu memang tempat wisata. Jadi orang kalau banyak gitu ya. Itu sudah. Ini bukan tempat wisata. Ini bahkan jalan umum. Itu jalan umum, bukan kok berjalan, tetap main berjalan. Bukan kok berjalan ke hati engkau. Oke, jadi dari ring road ini putar sampai di jembatan apa? Jembatan Merah atau jembatan apa? Saya juga saya tidak tahu jembatan itu pernah kan. Itu pernah itu jembatan Holtekam. Namanya sebenarnya apa? Holtekam. Jembatan Yotefaka. Karena kemarin dengan media online yang mengangkat bahwa nama itu adalah Jembatan Yotefa. Terus atau Jembatan Merah seperti yang banyak orang bicara. Wah sudah masalah ribut-ribut masalah jembatan sudah itu jembatan merupakan apa? Jembatan merupakan apa? Bilang itu jembatan mudik, jembatan
manusia Udik. Kalau saya kita mungkin jembatan Udik Merah. Karena orang karena banyak manusia-manusia Udik datang ke sana. Ini ya, orang. Kalau lurus mungkin sudah kamu lewat. Tuh ini ada yang pergi foto iyo. Tuh kamu harus tapi tuh kamu mengganggu kenyamanan. Ada orang yang beraktivitas yang melintasi di daerah itu. Oke Ted. Kalau cerita tentang jembatan merah tadi. Ya. Kuat jembatan merah kah jembatan Hautekam itu kuat gambar ini. Astaga, itu sudah apa? Ada curutan-curutan ya. Curutan-curutan ini dia kasih naik di IKTJ. Info kejadian kota Jayapura. Jayapura ini apa ini? Pakai pinang kah apa ini? Itu kayaknya pakai tombong pinang kayak si pinang. Biji di dalam itu. Si biji ya. Omru apa? Omru. Kalau apa kalau? Kau tanya orang tanya merah, Om Eru itu apa? Eru ya. Kalau kau mau tahu tentang Eru itu, kau tanya orang tanya merah. Om Romo dan belum diresmikan, kemudian sudah ada coretan-coretan. Ini sepertinya orang yang lagi apa? Udik bukan udik ya. Mau biar orang tahu bahwa dia yang coret duluan gitu. Jadi dia resmikan duluan. Terus yang menjadi pro dan kontra, banyak pro dan kontra juga ada dari Anto Mandagie. Dia kasih naik di kejadian kota Jayapura juga, nah. Kota dan Kabupaten Jayapura. Dia punya dan dia posting, dia foto dari bawah. Coba dibaca. Dia foto dari bawah dan dia posting. Nah. Mungkin ada yang bisa kasih saran ke pemerintah kota atau aparat biar bisa ditegaskan. Terhadap orang-orang yang tak tahu diri dong mejeng-mejeng di atas jembatan. Masalah belum peresmian baru nanti jembatan sekotor. Ini dong menjeng-menjeng di jembatan merah punya akal sehat ke tidak ya? Heran dong kan macam bodoh kah bagaimana? Jadi menjeng-menjeng itu kayak pamer-pamer diri. Kalau bagi saya, banyak kita mau udik-udik rawat, tapi yang udik ya terlalu udik. Terlalu berlebihan. Jadi masalahnya mungkin dia punya maksud baik. Dia punya maksud, memang kelihatannya dia punya maksud baik. Pokoknya tegur, maksudnya menjeng-menjeng. Ini kan jembatan memang bukan untuk ini, tapi ya kita mungkin ketong lebih ya barang baru lah mungkin di Jayapura ya. Orang tapi ya tidak sampai segitunya sampai mungkin ya. Ada coret-coretan terus lihat kasihan dan banyak yang kontra atau tidak sepakat dengan dia punya pernyataan di komentar di status ya dia dikasih masuk Nelly Usbinas di komentar di bawah Yedet terapa-apa tuh supaya upload dan orang-orang juga bisa tahu kenal di Jayapura juga punya jalur tol. Tidak ada yang dirugikan juga mau santai. Jayapura punya jalur tol. Kayaknya belum ada tol deh. Belum ada tol di Jayapura. Kalau tol itu toh, itu kan dia menghubung satu daerah ke daerah yang lain. Berarti antar kabupaten, maybe. Dan juga dengan itu dengan jarak tempuh yang jauh. Dan setelah saya tol itu juga berbayar. Berbayar, ya. Nah. Dan jarak tol itu dalam jarak kilometer yang banyak ya, pokoknya sampai puluhan. Iya. Ini lebih ke ring road, setiap kota pasti ada ring road. Ini bukan tol. Kalau bilang itu dibaca di Jogja kan dari ring road utara, ring road selatan. Nah, ini mungkin kalau lebih ke ring road timur. Jadi ring road. Road kan jalan. Jalan yang melingkar. Jalan yang melingkar kota. Kalau ini jalannya boleh mentelingkar. Kalau ini jalan telingkar. Ada teman-teman berikutnya. Oke, dari Adik. Kalau yang sudah foto-foto dan yang sudah berhenti lihat pemandangan ya sudah cukup. Jangan ulang lagi besok. Barang masih baru jadi kita mengerti saja. Mungkin ada yang masih penasaran. Yang penting jangan buang sampah sembarang dan mengganggu arus lalu lintas biar saya bikin macet. Ah ini bagus juga dia punya komentar ini. Dia punya komentar soal ini nanti ya. Nanti hari ini aku datang sendiri. Besok datang dengan kau punya pacar. Besok main foto dari keluarga. Nanti kau keluar besok kau tetap ini nanti terakhir. Besok kau ada satu kampung. Kota daerah situ. Mungkin bagus. Jadi kami yang di apa yang rumah besok ini kan kalau kami belum tahu nanti kan pakai tapan itu besok ya. Jadi yang pertama kok dari kau sendiri. Kau pergi kau cerita lagi. Cerita. Kau cerita kau pacar. Pacar. Kemarin saya lewat ini bagus. Kenapa? Kau pacar mungkin tanya. Kenapa kemana? Sudah ada tempat yang paling bagus. Tempat ini bau. Kau belum tahu. Besok pacar besoknya kau ketemu bapak mama. Mama bapak. Ini baru di Jayapura. Oke, next. Mungkin dia punya komentar bagus ya. Mungkin untuk mengingatkan. Lanjut. Ini dari